Ya, kita lanjut materi berikutnya. Kita akan cara mereposisi cedera pada ini panggul dan ini ya di punggung. Jadi ini sakit. Ini lihat, ini contohnya. Ya, lurus kan? Ini. Ya kan? Dekat, dekat, dekat. Ah, ini panjang sebelah. Ya, sekitar berapa senti ini? Ya, 2 senti. Ya. 2 cm itu kan kelihatan. Nah, sekarang kalau saya sudah jam terbangnya sudah ya melebihi beribu-ribu jam ya kalau naik pesawat pegang ini ya. Ini dengan mana handuknya tadi? Pinjam Mas, handuknya pinjam. Ya. Dengan panggul tadi diginikan aja. Angkat pahanya, lepaskan, lepaskan. Ini ditarik, hati-hati nariknya. Satu. Nih ya, tarik, lut. Tuh wa ka set selesai. Ini lihat nih. Masyaallah. Oh ala iya. Gampang kan? Lihatnya. Ya, gampang pakai bak. Ngat banget. Ya, ini yang sakit tadi. Ini sasi sakit ini. Ini sakit, ya kan? Kursinya mana tadi? Taruh belakang sini. Ya, ini instan aja. Ya, langsung aja. Ya, ini contoh yang saya lakukan. Kalau istilahnya itu apa? Tidak dirilis ini. Pegangan, lihat ini ya. Set. Ya, pegang ini. Pegang ini, pegang ini. Ya nih, satu. Nih, langsung kena. Satu. Selesai. Perasaan bagaimana? Leduk. Leduk. Nah, ini enggak sakit. Tapi ini sakit. Halo. Nah, ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Ini sakit. Balik badan. Sabar ya. Nah, sabar ya. Ini enggak apa-apa. Tapi yang ini. Halo. Halo, dijawab toh, Pak? Iya, Pak, sehat. Ya, ini. Ini. Satu, berakhir ya. Jangan ditahan. Satu. Nih, satu. Selesai. Komentarnya nanti. Halo. Halo. Gimana Pak komentarnya? Masya Allah Pak. Beda. Rasanya gimana? Enak Pol. Ya, ini kan ini butuh jam terbang. Jadi ya ini yang nggak boleh bangun seperti ini ya nggak boleh. Harus miring. Tunggu apa sekarang? Ya ini. Ya kita akan merilis. Tadi sudah dirilis ya. Jadi sudah praktekkan. Jadi sebelum dilakukan traksi tadi, sebelum apa namanya direposisi tadi sudah ada ya rilis dulu. Dikendurkan dulu. Ini contoh saja. Ya. Kalau ini dipaksa akan mengakibatkan cedera baru. Nah, contohnya ini ya. Ini kan sakit ini. Ini sakit ini. Jadi bahasa tubuh atau namanya body language. Ya, ini enggak akan bisa dibohongi ini. Ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Mas siapa tadi yang dari saya tadi lihat gerakannya bagus tadi. Mana? Orangnya kecil. Dari Tasik, dari Jawa Barat. Mana orangnya? Rosikin, mana Rosikin? Bukan Rosikin, bukan. Rian. Mana ya? Ini mana Rian? Mana Rian? Rian? Halo? Wah, belum rezeki dia. Masuk YouTube, weh. Ya. Ini contoh. Sekarang asisten saya. Yuk, tidak harus saya. Ini akan dirilis. Mana body-nya? Oke, ya. Ini SOP-nya, jangan lupa. Ini SOP-nya. Ya, kalau ini nanti pasien wanita bahaya nanti. Tangannya gini. Enggak boleh. Hati-hati. Mijit wanita tuh hati-hati. Ya. Racunnya banyak. Oke, satu. Nah. Nah, cuma gini aja. Set. Ini enggak ada 5 menit. Selesai. Satu, dua. Ya, cuma gitu aja.
karena ini Mas Natib ini sudah dari tahun 2008 untuk ini. Untuk bisa melakukan seperti yang penting SOP dari saya itu jangan melenceng. Udah itu aja. Ini enggak boleh dipijit. Tengah ini enggak boleh dipijit. Gitu loh. Nah, selesai. Saya sudah tahu ini sudah selesai. Ini lihat. Biasanya tipenya tipe langsung merah ya. Nah, ini lagi. Sakit apa? Sudah beda, enggak sakit. Ini sudah enggak apa-apa. Ini sudah enggak apa-apa. Sudah selesai. Gampang kan? Pasiennya nyaman, kita cepat sekali. 10 orang enteng. Tapi hati-hati, ini bujur jam terbang. Jangan disamakan. Oh, Pak Arif cuma 5 menit selesai. Belum tentu, belum kembali. Karena ini saya sudah ada GPS-nya. Ya, dia ada GPS. Mana yang belum, mana yang sudah. Maksudnya ototnya ini sudah rilis. Ini enggak apa-apa, sudah. Nih, ini enggak apa-apa. Enak atau Pak? Enak saja, sudah. Ini sudah selesai. Nih. Ada komentar? Ini real. Gampang kan? Hati-hati. Tidak semua bisa ditarik. Tidak semua panggul ini, oh, istilahnya enggak sama ditarik sama. Tidak. Lihat kasusnya. Lihat penyebabnya. Kok patah? Terus mendek ditarik. Sama enggak? Sama. Ya enggak sama. Sudah operasi otomatis kan ada sekian mili yang terambil. Atau ada bengkoknya. Oke, ada komentar? Silakan. Pak Juki. Oke. Sekarang ini. Sekarang ganti pasien lain, pasien. Ya. Siapa ini? Ayo. Yang pinggangnya sakit? Saya, Pak. Betul loh ya. Oh, kalau enggak sakit ya jangan. Makanya ya, silakan. Kalau enggak sakit jangan bilang sakit. Nah, kita akan sakit betul lah. Iya, Pak, jangan. Ayo lepas. Jangan cari penyakit. Nanti akan jadi betul lah. Dan sakitnya akan jadi parah. Nah, kita lihat ini. Ini dari Palu. Siap. Palunya mana? Di ibu kota provinsi itu. Oh, ibu kotanya. Kemarin pas longsor apa pas gempa rumah itu? Rumah saya. Habis enggak tuh? Rumah saya geser 900 meter. Geser 900 meter. 900 meter. Bukan 9 900 meter. Jadi itu malah nama sebutannya likuifaksi. Ini kota saya. Oh, ini bendungan besar. Jadi gempa itu kan semakin dapat daerah berawa, dia semakin lama getaran. Jadi rumah saya amblas, geser belok masuk ke sana. Dulu. Jadi rumahnya jalan itu? Habis, iya. Baju di badan aja. Hah? Baju di badan. Tinggal baju di badan. Ya, alhamdulillah masih diberi sehat. Tidur sekarang. Ya, kita. Tangan samping. Nah, kakinya dicek. Ayo, tim. Nah. Nih. Jadi ini ada masalah di kaki? Kanan. Kanan. Nah, gak sama kan? Nih. Ini kelihatan sekali. Ya, ini kelihatan. Ya, ini kelihatan sekali. Ini ya, dari ini ada lekukan, ini enggak ada lekukan. Ini enggak apa-apa. SOP. SOP. Biar masuk YouTube. Bagus. Ya. Diingatkan. Ini enggak apa-apa ini. Enggak apa-apa kan? Enggak ada kan? Gitu. Tapi yang ini. Langsung. Ini? Nih. Ya, ini sakit sekali. Oke. Sekarang dari peserta, ayo. Kamu. Satu-satu. Iya, kamu. Taruh tuh tasnya. Nah, sekarang mana handphonenya? Handphonenya. Itu di YouTube. Masuk YouTube Mas Adi. Keluarnya apa ini, Pak? Oh. Enggak usah banyak keluar, lakukan aja prakteknya. Oke. Kalau nggak bisa nggak lulus, sertifikat saya cabut. Jamnya dikurangin. Satu, dua. Ya. Saya cuma nonton aja.
Nah, sekarang bandingkan yang sebelah kiri. Sakit dah itu? Enak. Beda kan? Enak. Oke. Ini saya contohkan, ini terlalu tergesa-gesa. Jadi Mas Adi Tri ini melakukan dengan okol. Ya, kelihatan sekali. Harusnya seperti ini. Ini contoh. Saya benar kan? Mikir dulu. Ya, coba gini aja deh. Satu, ini. Allah. Bor. Beda. Beda. Ini menggunakan tenaga. Saya cuma gini aja nih. Ini langsung merah kan? Nih. Merah. Ya, gini nih. Kita harus menyatu dengan ini. Satu, ini sudah. Ya, satu, dua, ini. Nah, enak saja. Ya, enak saja. Ini sudah enggak apa-apa. Nih. Sakit? Nih. Masyaallah. Ya kan ini loh. Sakit enggak? Tapi ini sakit. Biasa saja, biasa. Biasa, biasa, biasa. Biasa, biasa. Kalau satu ntar kejut, kaget. Dua masih. Yang ketiga memang sakit. Ampun, ampun. Ya, ini sudah ya. Jadi contoh tadi Mas Aditri tadi, dia langsung pasien enggak nyaman. Nyaman enggak? Enggak nyaman. Yang bagaimana membuat pasien tuh nyaman? Dengan ini saja, sud, sud. Enak tuh nih? Banget ini. Enak, Pak? Nah, ini udah senyum enggak apa-apa. Ini. Ini sakit. Nih lihat nih. Sakit. Nah, ini enggak apa-apa. Nih. Kalau enggak pelatihan enggak tahu. Nih. Apalagi ini. Wow. Apalagi ini. Iya. Ini enggak apa-apa ini. Ah, enggak apa-apa kan? Ini. Coba saya pegang ini aja nih. Lihat ini. Ya, ini. Nih. Kenapa, Mas? Sakit. Di pandang dulu. Enggak saya pakai apa namanya tadi? Ini enggak apa-apa ini. Ini enggak apa-apa. Ini lo, coba. Tapi jangan saya sudah gini ya. Nih. Saya megang ini aja nih, nih. Sakit bentar. Sampai kebentar. SOP. Masuk Pak Eko, ya ini. Jadi Mas siapa nih? Martin. Mas Martin ini pulangnya kapan? Besok. Wah, harus ke Semarang. Ya, kapan-kapan Semarang. Kita harus benahi. Karena ini benahi ini hampir 1 jam. Ya, benahi ini 1 jam. Ya, karena ini pelatihan saya contohkan ini. Ini sakit sekali. Sekarang balik badan. Balik enam, balik enam. Ya. Ya, ini. Saya cuma megang ini aja. Ya, saya megang ini. Ya, ini. Saya contohkan ini. Ya, saya pegang ini aja. Ini, ya, nih. Nih. Sama kan lo sama gue. Ledekin gue tadi. Ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Ini geli ya, coba tekan, coba kamu tekan. Ini. Oh. Sama kan? Iya sakit. Coba bohong. Jadi yang pelatihan ini sudah apa? Sudah tahu. Sudah saya kasih set semua. Sabar Manggi. Sabar Manggi. Ya, ini sudah saya beri ilmunya. Bukan ilmu ya. Bukan keturunan Bapak Simbah, enggak keturunan. Ini ilmiah. Ya. Apa bedanya ngilmu sama ilmu? Ilmu sama ilmu. Ngilmu sama ilmu. Bedanya. Ya, bedangan. Kalau ngilmu ya pokoknya. Pokoknya sakit. Kalau ilmiah bisa di apa ilmiahkan bahwa Mas sebab Pandu Martin ini mengalami luar biasa sakitnya. Jadi yang dirasakan itu ini sewut. Betul? Nah. Indra ke-10 saya punya. Ya kan? Ini sewakitnya tuh kalau berdiri luama. Iya. Betul. Betul kan?
duduk lama, betul? Wah, semuanya benar. Karena saya punya indera ke 10. Ya. Aku pernah tabrak. Ini aja. Aduh. Bohong tuh, bohong mangge ya. Kalau satu itu kah? Kaget. Kalau dua masih cari tahu. Cari tahu. Kalau tiga memang oke, sekarang gini ya. Sekarang gini. Saya akan ini. Ya, ini luas banget segininya. Suar sekali. Ini enggak apa-apa. Oh. Sekarang kita akan reposisi. Dingin. Oke. Ya, semuanya kalau muslim diawali dengan kata bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. 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 Padahal saya sudah waiting list lo, gratis. Saya sudah waiting list mau rencana WA. Ternyata lebih baik ikut pelatihan. Double, sekarang balik badan. Nah, ini. Ya, belum selesai. Ya. Keringet ini ya, ini. Ya. Ini sakit ini, nih. Sakit ini. Nah, ini enggak apa-apa. Oke. Okay. Ya. Kayak turun sedikit. Turun sedikit? Ya. Dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus yakin. Yang penting yakin. Ya. Jangan ini enggak boleh. Ya, dari badannya nih, set. Ah. Set. Selesai. Mar. Halo. Halo. Selesai. Waalaikumsalam. Ini sudah ada apa-apa? Semarang. Mar. Nih. Balik badan. Duduk sekarang. Duduk. Gimana tadi sakitnya? Pol. Hah? Pol. Waktu dihajar. Eh? Dihajar? Hancur. Hancur. Sekarang gimana? Plong. Plong. Oh, orang Palu bilang narasa. Narasa. Enak. Enak. Ini belum. Ini baru 20%. Semarang. Ya. Jadi kalau pengen ini ya perut kita benahi. Kita enggak bisa orang banyak seperti ini. Ya, ini kan pelatihan. Jadi saya tunjukkan aja. Jadi kalau pengen selesai ya Semarang. Biro nomor rekening. Bukan masalah nomor rekeningnya, ini butuh waktu. Waktunya kita sudah jam 5. Kan gitu. Ya, ini. Ini sudah enggak begitu. Betul Mas ya? Oke. Komentar sekarang. Waktu sebelum di rilis sama reposisi tadi sakitnya minta ampun, dan ini saya alami semenjak saya pensiun karate dari 2015. Pensiun gara-gara ini, akhirnya jadi wasit lapangan bola sama futsal. Kalau habis latihan intensitas tinggi, malam istirahat sakit. Ini alhamdulillah dari hasil tes tadi sudah tidak sakit. Sudah tidak sakit ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Oke, tepuk tangan semua ya. Ya. Oke. Silakan. Kita mau praktek, enggak? Waktunya habis. Ya. Nanti bisa, ya. Yang jelas ini tadi syaratnya sudah tahu. Paham ya? Caranya sudah tahu kan? Kalau sudah langsung merekam di sini. Kalau sudah kita singkirkan, kita duduk. Yuk.